teman-teman, perkenalkan nama saya Holida Anissa dari Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hari ini ada acara dialog bersama teman-teman MBS Kota Tarakan ya, yang mana saya menyampaikan bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan dan pelajar peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Dan tentu saja ini menjadi isu kita, isu anak muda, karena kitalah yang nantinya akan menjadi penerus bumi ini gitu. Ketika bumi ini rusak, maka kita sendiri yang akan terdampak, seperti itu. Kemudian saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman yang penuh antusias dan kolaborasinya sangat terasa sekali ketika teman-teman bertanya dan menyimak apa yang saya sampaikan begitu. Terus juga saya sangat mengapresiasi teman-teman yang bertanya, yang sangat menarik begitu, dan terlihat sekali kepeduliannya terhadap lingkungan dan bumi ini sendiri. Kemudian harapan saya adalah bagaimana pola hidup siswa juga berubah, bagaimana dia bisa memilah sampahnya dan bagaimana menjadikan sampah itu menjadi yang lebih bermanfaat. Kemudian juga harapan saya nanti banyak sekali diskusi-diskusi tentang lingkungan hidup biar memperkaya dan menambah pengetahuan kita tentang lingkungan, dan tentu saja itu akan berdampak kepada perubahan pola perilaku kita. Dan banyak sekali juga di Islam menyebutkan tentang lingkungan. Semoga teman-teman di sini menjadi pelajar-pelajar yang sahabat lingkungan, seperti itu. Yeah!